Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya Calbeo Dongawi. Di video kali ini saya akan membahas masalah-masalah pada power amplifier Super OCL, entah itu 504 atau 506, dan cara mengatasinya. Oke, sebelum ke videonya silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke Mbah ya, kita lanjut ke videonya. Jadi banyak sekali pertanyaan mengenai masalah pada power amplifier ya, khususnya di Super OCL, nah itu 504 atau 506. Nah di sini saya akan coba ulas satu persatu ya untuk masalah-masalahnya dan cara mengatasinya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yang sering ditanyakan itu adalah DCO yang besar ya, entah itu di 504 atau 506. Padahal di 504 itu sudah ada pengaturan DCO nya, sudah ada trimpot nya tapi ada sebagian teman-teman yang DCO nya itu walaupun sudah disetting ya, sudah diputar-putar untuk bagian trimpot nya tapi DCO nya itu tetap nggak bisa rendah, DCO nya masih tinggi, nggak bisa 0,0 milivolt, dalam artian masih tinggi. Dan juga bagi yang menggunakan Super OCL 506 ya, itu kan dia sudah ada IC ya, IC TL071, itu seharusnya DCO sudah auto bagus ya, sudah di auto 0,0 sekian milivolt harusnya. Tapi ada sebagian teman-teman yang DCO nya itu masih tinggi. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu adalah dengan menggunakan transistor yang bagus teman-teman ya, terutama di bagian transistor fast ya. Nah yang ini transistor fast itu MGE340 ataupun bisa juga TIP41. Nah di sini ya. Nah itu usahakan teman-teman pakai yang ori atau yang bagus. Soalnya itu pengaruh banget kepada suara dan juga kepada DCO. Dan juga yang paling berpengaruh pada DCO itu transistor 3 ini ya. Transistor diferensial ini 2N5401 itu kalau bisa juga gunakan yang bagus. Nah misalkan sudah menggunakan yang bagus ya, transistor sudah bagus tapi DCO nya juga tetap nggak bisa kecil, nah itu bisa disebabkan karena nilai resistor yang sudah molor ya, sudah molor ataupun nilai resistornya itu nggak sesuai dengan gelangnya. Misalkan nilainya 1K ya, itu karena dia sudah nilainya enggak akurat, itu bisa sampai berapa gitu, enggak akurat 1K, bisa lebih atau bisa kurang. Nah makanya diusahakan menggunakan resistor itu yang bagus ya, minimal pakai yang Taiwan seperti inilah, jadi supaya nilainya itu bener-bener akurat gitu. Kalau misalkan enggak bisa akurat 100% ya paling enggak meleset sedikit lah. Jadi supaya DCO nya itu bisa bagus gitu. Nah selanjutnya adalah masalah bias yang tidak imbang ya, bias entah itu bias final ataupun bias transistor driver, bias driver itu nggak bisa seimbang. Nah namanya bias itu dia kembali lagi kepada DCO tadi. Ketika DCO itu bisa kecil, bisa nol, itu maka bias akan otomatis seimbang. Tapi kalau bias itu pincang, selisihnya apalagi selisih jauh, itu pasti DCO juga akan tinggi. Makanya DCO dan bias itu dia kedua hal yang sangat berkaitan. Sangat berkaitan. Jadi harus seperti yang saya bilang di awal tadi, gunakan komponen transistor dan resistor yang baik supaya bias bisa seimbang sehingga hasilnya juga bisa maksimal. Nah efek dari bias tidak imbang itu biasanya selain DCO tinggi bisa juga panas tidak merata ya, dalam artian panasnya TR final itu dia nggak bisa serasi antara final plus dan min, itu tergantung dari biasnya, bias mana yang paling gede. Misalkan bias yang plus yang gede itu maka final yang bagian plus atau yang SC itu tentu akan jauh lebih panas daripada yang SA.
karena yang SA tadi kecil biasanya, masih gedean yang SC. Itu dari segi panas. Dari segi suara juga tentu akan berturun ya, berubah atau turun kualitas suaranya, karena biasanya nggak seimbang gitu. Jadi diusahakan biasanya harus seimbang, selain supaya suaranya bagus, juga supaya suhu dari dua transistor di kanal plus dan kanal min itu bisa seimbang seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada final yang panasnya itu overhead ya, tapi yang saya bahas di sini adalah panas dari final itu dia merata. Di antara panasnya final plus dan min itu dia panasnya sama, tapi panasnya itu nggak normal ya, finalnya itu panasnya nggak normal, dalam artian overhead. Nah itu mengapa bisa terjadi? Yang pertama bisa juga terjadi karena bias yang kegedean ya, bias yang terlalu besar. Nah teman-teman, jadi setelah ngerakit itu harus di setting dulu untuk biasnya, dicek, karena di Super OCL 504 atau 506 itu dia nggak ada untuk men-setting biasnya. Tapi kalau rakitannya sudah benar, itu dia biasnya juga nggak terlalu tinggi di si Super OCL 504-506 ini. Yang saya alami ya, itu panas finalnya itu dia standar gitu, jadi nggak terlalu panas banget, nggak overhead. Jadi ya harus dipastikan dulu ya kalau biasnya itu nggak kegedean. Jadi untuk bias final itu main di 0,35 sampai 0,45 atau 0,40 ya. Kalau lebih dari itu, misalkan terbaca di 0,50 ya, maksudnya di bias final bisa terbaca 0,50 ataupun lebih, nah itu kegedean teman-teman, itu bisa mengakibatkan panas yang berlebih ya, panas overhead. Apalagi untuk gate-gatean ya, dalam artian untuk nyetelnya itu loss, itu akan sangat berbahaya kalau menggunakan bias yang tinggi. Lalu yang selanjutnya bisa juga terjadi karena kualitas transistor final yang kurang baik, itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Jadi kualitas TR final kalau dia kurang bagus, walaupun biasnya kecil, itu dia akan juga panas, akan panas. Karena biasanya TR-TR yang jelek itu dia nggak akan tahan di setrum 45 AC atau 63 volt DC. Itu dia akan panas ya, akan panas, dan yang lebih buruknya lagi dia akan cepat rusak, cepat meledak untuk TR-nya. Jadi usahakan menggunakan TR yang kualitas yang bagus. Selain menggunakan TR kualitas TR final yang bagus, juga harus diperhatikan untuk pendingin ya, pendingin final, pendingin heatsink final itu teman-teman juga usahakan gunakan yang tebal ya. Nah, usahakan gunakan yang tebal. Jadi supaya panas dari si final itu bisa terserap oleh heatsink ini dan dibuang panasnya. Nah, seperti ini. Lalu juga gunakan kipas yang bagus ya. Kalau memungkinkan menggunakan pasta pendingin juga silakan teman-teman gunakan. Nah, ini juga gunanya supaya dia menyerap panasnya lebih baik ya. Jadi antara transfer panas dari transistor ke heatsink itu lebih bagus menggunakan pasta itu tadi. Dan juga gunakan kipas yang bagus. Kalau bisa yang enggak harus high speed sih, karena high speed itu biasanya suaranya kencang banget ya, berisik. Tapi kalau suka heat speed juga enggak apa-apa, tapi kalau enggak ada ya pakai kipas biasa, yang penting kualitasnya bagus supaya bisa mendinginkan finalnya tersebut. Lalu masalah yang selanjutnya adalah suara serak. Nah, ini suara serak itu banyak sekali ya yang mengalami. Untuk suara serak, yang pertama yang teman-teman harus cek adalah bias finalnya atau bias driver, bias final lah. Itu dipastikan jangan kurang dari 0,35. Kalau dia 0,20 misalkan 0,10, nah itu rendah banget untuk bias finalnya, jadi harus dinaikkan. Tapi yang seperti saya bilang di awal tadi ya, ini Super OCL itu dia nggak ada bias, nggak ada
ajus biasnya. Jadi teman-teman setelah cek bias itu cek juga TR ini, lagi-lagi TR fas ini ya, itu sangat berpengaruh. Misalkan dia kualitasnya kurang baik, ganti pakai yang lebih bagus, pasti hilanglah serak itu, pasti itu. Saya karena sudah berulang kali lah mengalami hal tersebut. Ada TR ya, TR MJE340 itu kualitasnya kurang bagus, itu dulu saya juga pernah pakai itu, tapi setiap ngerakit itu DCO nya nyelonong, nggak bisa diajus, DCO nya tinggi dan juga suaranya serak. Lalu akhirnya saya ganti pakai yang kualitasnya bagus, alhamdulillah bisa sekali ngerakit langsung jadi ya. Terus itu juga masih banyak ya, saya stoknya itu saya buang semua, masih ada berapa biji ya, berapa belas atau berapa puluh biji gitu saya buang, karena ya itu tadi kualitasnya kurang baik, dipakai juga nggak bisa bagus, malah menghambat kerjaan gitu, karena dia sumber biang penyakitnya itu di situ, jadi saya buang semua. Nah oke, mungkin itu saja teman-teman ya, keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah yang sering dihadapi ketika teman-teman merakit ataupun membuat driver Super OCL. Kalau teman-teman ada masalah yang lain yang belum saya bahas di sini, silakan komen di kolom komentar. Nanti kalau saya ada kesempatan di next video akan saya bahas. Oke, sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Joss.